بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa warahmatullahi wabarakatuh solihin Assalamu alal al aimatil hadinal muhtadin salamun ala jami' anbiya'illah wa rusulih wa malaikatih Assalamu ala aliyyin amiril mu'minin salamun ala al-Hasan wal Husain sayyiday sababi ahlil jannati ajmain Salamu ala Ali ibn al-Husayn Zainil Abidin Salamu ala Muhammad ibn Ali Bakir ilmi Nabiin Salamu ala Ja'far Muhammad as sadiq Salamu ala Musa ibn Ja'far al-Qazim Salamu ala Ali ibn Musa al-Ridha Salamu ala Muhammad ibn Ali al Jawat Jawad Salamu ala Ali ibn Muhammad al-Hadi al Hasan Hasan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para pemirsa Madulai Jabi TV yang mudah-mudahan senantiasa ada dalam Barokatul Muhammadiyah pada malam Jumat bulan penuh berkah Jumat di bulan kelahiran Sayyidatun Said Alamin. Mari kita awali majelis yang mulia ini dengan mengirimkan sebaik-baik salawat dan fatihah pada Sayyidah Fatimah Zahra dan ayahnya dan suaminya dan anak-anaknya yang suci dan seluruh pecintanya hingga akhir zaman juga pada seluruh leluhur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para Rasul, para Nabi, para Wali, para Wasi, para Syuhada, terkhusus Syuhada Karbala dan para Syahid di Palestina, pula pada guru-guru kita semua terkhusus pada Allah ya Alhamdulillah Ustaz serta bunda Iskartini, saya tuh senalapsi, saya tipe sekap. Said Sekaf Jufri, para mualif kitab yang mengajari kita semua, Said Alamah Muhammad Hussein Tobatobai, saya Uhul Musa Al Musabir Al Kumaini, Ayatullah Doktor Jawa Somali, Ayatullah Jawa muli dan seluruh guru-guru kita yang lain, juga Ayatullah Allah Yarham Muhammad Raisahri. Pula kepada kedua orang tua kita, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggalkan kita juga leluhur kita, handai tolan kita dan seluruh orang yang kita cintai khususan seluruh pecinta alul baik di Indonesia dan di dunia Al-Fatihah, Tasbih Tuhan, Salam. Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Al-Rahmanirrahim Maliki ia kana butu wa ia kana stain ni tina siro polo stakin. Siro polo alaihim go iril ma alaihim go Melanjutkan kajian kita tentang pengantar doa rofah. Pada beberapa pertemuan yang lalu, kita telah membahas bahwa Demikian banyak, mungkin dosa yang telah kita lakukan. Demikian sering juga mungkin kita meminta ampun pada Allah. Demikian sering juga mungkin kita kembali melakukan dosa. Kita sering berjanji untuk meninggalkan sebuah dosa tapi mengulanginya lagi. muncul sebuah pertanyaan yang mendasar. Kalau begitu halnya, dengan apa kita bisa bertobat dan kembali kepada Allah? Kalau kita hendak kembali kepada Allah dengan mata kita, bukankah mungkin mata kita ini banyak digunakan untuk melihat hal-hal yang tidak diridhoi Allah? kalau kita hendak kembali kepada Allah dengan telinga kita, bukankah telinga kita ini mungkin sudah terkotori juga dengan senangnya mendengar hal-hal yang tidak bermanfaat, bahkan mungkin senang mendengarkan hibah, senang mendengarkan menjelek-jelekkan orang lain. Kalau kita hendak ingin kembali kepada Allah dengan Pikiran kita, kita pikiran kita ini mungkin sering berpikir hal-hal yang tidak baik, berpikir untuk kepentingan ego kita sendiri, dan seterusnya. Jadi muncul sebuah pertanyaan yang mendasar, "Dengan apa kita mesti kembali kepada Allah?" Yang dinyatakan dalam doa rohfah, Fabi ayyisai'in astagfirullah ya maulaya. Maka dengan apa, Aku akan menemui-mu, wahai Tuhan. Api sam'i, ambi ambilisani ambi lisani, Apakah dengan telingaku, mataku, lidahku, tanganku, atau dengan kakiku. Dan seterusnya, ya, ini sudah kita bahas di beberapa pertemuan yang lalu. Maka saya akan membacakan sebuah bagian frasa doa yang merupakan salah satu kelanjutan dari frasa yang kita bahas sebelumnya yang mungkin merupakan jawaban dari pertanyaan ini. Jadi kira-kira apa petunjuk dari cucu Nabi yang mulia Maulana Sayyidu Syuhada Sayyiduna al Husain bin Amiril Mu'minin Salatullah wassalamu'ala alaihimah mengenai pertanyaan ini. Apa indikasi atau petunjuk dari Imam Hussein Salatullah Wasallamullah Alaih? Dengan apa kira-kira kita bisa kembali kepada Allah? Saya akan coba bacakan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka akrabu man tu'iya wa asra'u man ajabah, wa akramu man afah, wa awsa'u man a'to wa asma'u man su'ila ya rahmanat dunya wal akhirah wa rahimahuma laisa kamislika mas'ulun wala siwa ka ma'mulun ta'autu ka fa'ajibni wa sa'altu ka fa'otoytani wa rohibtu ilaika fa wa wasiqtu bika fa wa itu ilaika fakai faitani wa huma ala muhammadin abdika wa rasulika wa nabika wa ala alihi taibin at ajma'in ya barangkali frasa ini merupakan jawaban yang diindikasikan oleh Imam Husain sallallahu wasallam Bila seseorang telah menyadari betapa fakirnya dirinya, betapa bapaknya dirinya, betapa seluruh amalnya ini tidak lepas dari aib. Betapa seluruh amalnya ini mungkin tidak lepas dari ria. Betapa seluruh organ tubuhnya lahir batin dan roh ini mungkin tidak lepas dari cacat dengan bahasa Allah Yarham Ustaz Jalal Haji Jaludin Ahmad mungkin hal-hal yang membakar taman surga ini kita lakukan setiap hari secara tidak sadar maupun tidak apakah itu berupa sombong sengaja ataupun tidak sengaja berbuat zalim pada orang lain dengki dan lain-lain. Dalam keadaan seperti itu, dalam keadaan yang sangat papa, kita merasa tidak memiliki modal apapun, modal apapun untuk kembali pada Allah. Kalau dalam doa kumel disebut warok sumalihir roja. Dan modalnya itu hanyalah harapan. Tidak ada lagi lainnya sudah. Dalam keadaan seperti itu bagaimana kita bisa mewujud, mewujudkan setitik harapan kita itu untuk beroleh keriduan Allah Ta'ala untuk bisa kembali kepada Allah. Saya akan coba artikan frasa yang tadi kita baca bersama-sama. Ya Allah, Engkaulah yang paling dekat yang dapat diseru. Ya, mantu ya, atau Engkaulah yang paling dekat yang kita bisa berdoa kepadanya. Allahumma inaka kerabu mantu iya. Selanjutnya, wa asra'u man ajaba. Dan engkau lah yang paling cepat menjawab atau mengijabah. Subhanallah, alhamdulillah, wa Allah, ya Allah paling cepat menjawab doa kita kalau seolah-olah kita belum diijabah itu 100% untuk kebaikan kita ada waktu yang tepat untuk mewujudkan ijabah doa kita selanjutnya wa akramu man afa dan yang paling karim paling baik yang paling pemurah untuk memaafkan Paling murah yang dapat memaafkan, gak ada yang lebih pemurah ketimbang Allah, gak ada yang lebih mudah memaafkan ketimbang Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Wa ausahaum man dan yang paling luas dari yang memberi. Wa asmau mansuila dan yang paling mendengar. dari yang semua yang diminta. Jadi mendengarnya Allah itu mendengar yang hakiki dari hakikatnya yang paling dalam. Kalau ditarap manusia, kadang-kadang kita itu seolah-olah mendengarkan lawan bicara kita. Tapi pikiran kita kemana? Itu namanya mendengar yang tidak mendengar. Maka, ada istilah yang disebut active listening, mendengar secara aktif. Betul-betul memperhatikan lawan bicara dengan seluruh gaya tubuhnya dan keadaannya, dan betul-betul mendengar apa yang sebenarnya hendak ia ucapkan. Tapi, tidak ada makhluk manapun yang mampu. Tidak ada siapapun selain Allah yang mampu mendengar, sebagaimana Allah mendengar permintaan-permintaan. Sampai-sampai ada syair dari Sufi yang mengatakan, "Kelembutanmu menjawab doa-doa diam kami, bahkan kita diam pun." perasaan kita memohon pada Allah itu naik ke langit ketujuh. Allah naikkan dan Allah dengar dan Allah menjawabnya, mengijabahnya. Ya rahmanat dunia wal akhirah wa Wahai yang rahman atau yang maha pengasih di dunia dan di akhirat dan yang maha penyayang di keduanya ya Rahmanat ya wal akhirah jadi Allah tuh maha pengasih maupun penyayang baik di dunia maupun di akhirat tanpa kecuali tidak ada satu masa pun tidak ada satu peristiwa pun dari musibah yang paling berat pun di mana Allah tidak mendapatkan sebaik-baik kasih sayangnya baik di dunia maupun di akhirat karena itu dalam akhir sejarah Asyura ketika mengenang kepedian luar biasa secara lahir kita melihat kepedian luar biasa dari Imam Hussein Salatullah Salamullah ya, kita tetap memuji Allah Alhamdulillah ala azimi rosiyati ya, Allahumma lakalhamduham dasyakirin ala musabihim Alhamdulillah ala Karena tidak ada satu relung ruang waktu manapun kapanpun di mana kasih sayang Allah tidak termanifestasikan. Laisa Kamislika Masulun Ini luar biasa ya Biasanya kita mengatakan Laisa Kamislisa Tapi ini lebih akrab lagi Laisa Kamislika tidak ada sepertimu Masulun Yang diminta Jadi ini menjadi kunci bahwa nanti kalau sudah tidak ada jalan lain, sudah gelap seluruh jalan lain, sudah tertutup semua jalan lain, masih ada seluas-luas jalan di hadapan kita yang tidak pernah meninggalkan kita karena Laisa Laisa Kamislika Mas'ulun tidak ada seperti engkau ya Allah yang bisa dimintai sebaik-baik yang diminta itu setiap saat, setiap waktu ada di hadapan kita dan berfirman Uthuni wa idha ala ka'ibadi anni fa'ini korib uji buddha wa tada'i idada'an utuhuni astajib lakum Selanjutnya, Wallahiwa Kamakmulun dan tidak ada selainmu yang diharapkan. Nah, jadi di sini frasa-frasanya menunjukkan, kita coba kita rasakan bagaimana Imam Muslim Salatul seolah-olah memberikan petunjuk pada kita semua membawa harapan kita setinggi mungkin ke suatu titik kalau tadi di makom taubat makom nasul lawamah jiwa yang mencela itu seseorang demikian menyadari bahwa tidak ada harapan sama sekali dari dirinya sendiri, baik dari amalnya, dari pikirannya, dari apapun. Perasa-perasa dalam doa rofa ini membawa kita kembali pada harapan yang nyata. Jadi apa yang harus dilakukan? Yang pertama, fa'ajab faajabtani aku berdoa kepadamu, maka kau jawab doaku, kau ijabah doaku. Jadi ini yang diajarkan oleh Imam Muslim yang pertama, doalah pada Allah. Dan nggak ada harapan, berdoalah. Seolah-olah nggak dikabulkan, pasti dikabulkan. Berdoalah terus. Itu. Berikutnya, wasa'al tuka fa'a'baitani dan aku meminta kepadamu, maka kau memberiku. Ini kurang lebih sama dengan yang pertama ya. Jadi kita diminta menyeru Allah, tak kenal lelah, ilhah, terus menerus. Dan memohon kepada Allah. Allahumma ja'al akhiru akibatana khairan. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Allahumma al-khidna bisalikhin. Dan seterusnya kita mohon yang sebaik-baiknya pada Allah. Itu yang pertama. Bapak-bapak, para hadirin, para pemirsa Majulai Jabi TV, untuk berdoa ini dan mohon pada Allah Al-Fakir sangat menganjurkan kita mengulang kembali membaca buku karangan guru yang kita cintai Allah Yarham Kiai Haji Jalaluddin Rahmat doa dan kebahagiaan atau doa bukan lampu Aladin sangat indah itu langkah pertama kemudian langkah kedua Warohimtu ilaika, warohim tani. Dan aku menginginkan kepadaMu, aku ingin engkau, warohim tani. Maka kasihilah. Maka engkau mengasihi aku. di dalam terjemahan Al-Huda beliau terjemah menterjemahkan aku menginginkanmu lalu kau mengasihiku itulah syukur Jawa Somali di sini menekankan bahwa hal yang terpenting untuk kembali pada Allah adalah jangan ragu untuk memilih Allah Janganlah keraku untuk menginginkan Allah Walaupun kita ini sudah Tidak memiliki kehormatan Karena banyaknya dosa dan Rasa malu kita sudah habis pada Allah Tapi tidak pernah boleh putus asa Dari menginginkan Allah Dan salah satu Bekal yang terbaik adalah menginginkan apa yang dipilihkan Allah pada kita. Adalah kita memilih Allah dalam segala perkara, walaupun nanti kita berdosa lagi, lupa lagi, tapi segera ketika ingat, kita katakan pada Allah, "Ya Allah." ilaika farohim tani maka dan dan aku menginginkanmu maka kasihilah aku maka kau mengasihiku ya Nah, itu adalah yang kedua. Setelah berdoa ya. Di sini dokter jawa Somali mengutip dari A'imah alaihussalam sebuah doa ya dari salah satu al-maksumin alaihimussalam ya alim tuh dan sesungguhnya aku mengetahui anak aftholasat sesungguhnya sebaik-baik bekal. Arrohili ilaika berjalan kepadamu. Asmu irodatihi azam. Rodanya ya, keputusan rodanya ya, biha pihak yaitu mereka memilihmu dengannya, jadi dari potongan doa dari salah satu Aima alaihi salam ini dari al-maksumin alaihi salam ini bahasa baik-baik bekal perjalanan menuju Allah adalah azam kita ya adalah keputusan yang tekad-tekad bulat kita bahwa kita memilih Allah memilih Allah dengan tekad kita itu atau lebih mudahnya dipahami sebaik-baik bekal perjalanan menuju Allah adalah tekad kita untuk memilih Allah apapun betapa besarnya dosa yang pernah kita lakukan betapa kurangnya diri kita betapa sedikitnya bekal, betapa umur kita sudah mende mungkin mendekati ajal. Tapi tetap kita ini harus bertekad sepenuhnya untuk memilih Allah. Nah ini ayatullah Dr. Jawad Somali. Mengatakan kalau sekali ini kita bisa melakukannya dan memudawamahkannya dalam diri kita, ini jelas merupakan, terutama merupakan amalan ruh dan amalan jiwa kita. Ya. Segalanya akan berubah. Apa yang dimaksud segalanya berubah? Imam Sajjad, salatullah salamul alaih, dalam mula muridin mengatakan, dalam doa beliau dalam mula muridin, kita akan kutip uh, bagian dari mula beliau, ma'atiyakot turukoh ala manlam takun dalilah. Betapa sempit jalan-jalan atau torek toriko atau jalan-jalan bagi mereka yang engkau tidak menjadi petunjuk mereka. Bama auto hal hako inda manhadai tahu sabila dan betapa jelas kebenaran bagi mereka yang kau tunjuki kau tunjuki Jalan mereka Bagi dia yang kau tunjuki jalannya Allahumma salli ala Muhammad Jadi Kalau Allah Tidak menjadi Penunjuk jalan Maka perjalanan menujunya Akan sangat berat Dan memang mustahil dilakukan Tapi kalau Allah menunjukkan jalan bahkan menjadi sangat sangat terang dan kata ayatullah tutur jawat somali kita harus berdialog dengan Tuhan kita harus secara bulat mengizinkan Allah untuk menunjuki kita, baru Allah itu akan hadir dan menunjuki kita. Baru Allah akan memberikan rencana-rencana terbaiknya membuka jalan. Itu dimulai dengan Warohib tu ilaika farohim dan aku menginginkanmu aku memilihmu maka kau mengasihi aku Allah masyarakat Muhammad 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 Fadil Nah, izinkan saya sedikit membacakan Rohibtu ini asal katanya menurut Rohib Isfahani adalah rohiba Ar-rohbah asal maknanya adalah kelapangan dalam sesuatu. Dikatakan dalam sebuah kalimat, rohubasyai artinya sesuatu itu meluas. Dan contoh kalimat lainnya adalah Khawdun rohibun artinya telaga yang luas. Allah berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 90. Wa unana rohoban waroh, waroh, warohaban. Dan mereka berdoa kepada kami dengan rohoban, dengan harapan warohaban dan cemas. disebutkan bahwa kalimat rohi bafihi atau ilai mengandung makna harapan dan semangat usaha yang sungguh-sungguh. Ya, nah di sini yang digunakan di sini warohib ilaika Paraulim tadi ini menggunakan ini ya, jadi ada makna harapan dan semangat dalam kurung usaha yang sungguh-sungguh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad, wajir paraulim. Jadi rohiba ini hmm. pertama yaitu ada makna kelapangan, keluasan. Ada kelapangan dan keluasan yang Tak terhingga dari pundi-pundi harapan-harapan yang diberikan oleh Allah, tidak ada kata putus harapan, terlalu luas untuk tidak diharapkan. Yang berikutnya, waro warohibtu ilaika itu mengandung makna juga. Harapan dan semangat usaha yang sungguh-sungguh. Jadi, mengharapkan pada Allah itu harus sungguh-sungguh. Enggak -sungguh. tanggung-tanggung, enggak ada keraguan. Bukan satu hal yang mudah. Nah, berikutnya. Wa siktu bika panat jahitani dan aku percaya kepadamu lalu kau selamatkan aku jadi kesempurnaannya harapan itu adalah betul-betul percaya pada yang diharapkan tidak harapan yang melayang tapi betul-betul agar menjadi sebaik-baik bekal itu kita harus memilih Allah Ya Allah aku menoleh kepadamu tidak ada lagi yang kuharap aku menghadapkan wajah kepadamu tidak ada lagi yang kuharapkan selain engkau rahmatmu maha luas rahmatilah aku Ini nggak akan sempurna kalau kita betul-betul tidak percaya kepada mempercayakan harapan kita pada Allah. Jadi yang langkah ketiga, jadi setelah berdoa, roh eh, Mengharap kepada Allah, meluaskan harapan kita kepada Allah seluas-luasnya. Yang ketiga, percaya kepada Allah. Walaupun kita ini tidak memiliki harapan lagi dari amal-amal kita, tapi Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Lebih sayang pada kita ketimbang bahkan kedua orang tua kita, dan timbang siapapun. Allah peduli pada pada kita semua tanpa kecuali. Nah. Itu yang ketiga. Berikutnya wafasi <tuh> atau ilaika fakafaitani Penjaga harapan ini dan menjaga tata percaya pada Allah dalam aktivitas maupun proses mengharap itu sungguh suatu hal yang sulit maka perlu bagi kita untuk berlindung kepada Allah maka aku berlindung kepadamu dan lalu kau cukupkan aku maka aku berlindung kepadamu lalu kau cukupkan aku Allahumma sholli ala muhammadin abdika wa rasulika wa nabika wa ala alihi tayyibin at ajmain wa tamim lana na'ma'at dan sempurnakan dan lengkapi bagi kami nikmat-nikmatmu Allahumma sholli ala muhammad wa ali muhammad wa ajil raja wal sukna fitunnya sia ro tahum fa fil akhirati syafa'atuh wa lana sunu banakullaha bi hakki muhammadin wa ali muhammad saya izinkan saya mendekati menutup acara ini saya bacakan Satuan bebas dari apa yang diungkapkan oleh guru kita semua, mualif kita, pengantar doa Arafah. Eh, Doktor dokter Jawa somali sebagai berikut: hal terbaik yang kita dapat lakukan adalah membuat sebuah keputusan dalam diri kita untuk... Memilih Tuhan dan menerima cintanya bagi kita, sebagai ganti berusaha untuk memelihara diri kita sendiri dan mencapai takdir atau tujuan kita sendiri, kita minta mohon kepada Allah untuk membawa kita dalam perjalanan perjalanan ini dalam perjalanan menuju Allah kemudian Allah dengan permintaan itu dengan kesungguhan sungguhan kita berharap pada Allah itu dia akan beserta kita dari awal hingga sangat akhir Imam Sajjad salatullah Shallallahu alaih dalam munajatul muridin menyatakan betapa sempit jalan-jalan untuk mereka yang pergi pada perjalanan mereka tanpa dirimu sebagai petunjuk dan betapa jelas kebenaran bagi mereka yang kau beri petunjuk jalannya Nah kemudian ayat lo cukup jahat kembali menjelaskan Sekali kita itu berjalan bersama rencana Tuhan dan percaya kepadanya Segala hal akan menjadi lebih mudah Jadi ini cirinya Kalau kita merasa segala hal itu sulit Nampaknya kita belum berjalan bersama Tuhan Terutama yang kita ingin, uh, yang, yang kita butuhkan adalah kita mengatakan kepada Allah dengan lisan maupun amal-amal kita bahwa kita betul-betul butuh pertolongannya. Tuhan itu tidak ingin memaksa kita dalam segala hal. Tuhan menghormat, Allah itu menghormati kita demikian besar. Sehingga Allah ingin kita memutuskan untuk mengizinkan pertolongan khususnya masuk ke dalam diri kita. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala, wala, wala illa billahil aliyil azim. Jadi kita harus berhati-hati. Jangan-jangan selama ini yang membuat hidup kita sulit itu adalah husuudon kita kepada Allah, persangkaan buruk kita pada Allah, atau kita tidak punya cukup persangkaan baik pada Allah, atau kita tidak marifat betapa baiknya sebetulnya. Allah yang maha pengasih, maha penyayang yang telah menciptakan kita dan mengurus kita mulai dari kita bayi bahkan sebelum itu sampai detik demi detik kehidupan kita tanpa kecuali. Barangkali yang membuat hidup kita sulit adalah kita abai terhadap betapa kasih dan sayangnya Allah pada kita. Kadang-kadang kita melihat banyak sekali film-film yang menunjukkan prasangka seorang anak, orang tuanya tidak sayang. Ya, banyak yang sangat menyentuh ya. Sehingga frustasi. Dan akhirnya seringkali terbukti bahwa ternyata orang tua mereka itu sayang banget. Nah, Romantika kehidupan manusia dengan Tuhan ini jauh lebih kompleks, jauh lebih rumit ketimbang antara seorang anak dengan orang tuanya atau dengan orang-orang yang dicintainya. Terutama bagi mereka atau kita semua ya, terutama saya yang belum bisa merasakan kehadiran kasih sayang Tuhan di segala ruang, segala waktu, di segala peristiwa yang terjadi pada diri saya. Mohon doa para pemirsa agar Allah memberi taufik dan membukakan jalan itu. Akhir dari sesi hari ini saya ingin mengingatkan diri kita maupun para pemirsa semua tadi ada Empat jalan, ya, empat poin. Ketika kita sudah bagaimana cara kita kembali ke Allah, tuh, kalau lisan kita ini ternyata telah melakukan banyak dosa, pikiran kita juga, mata kita dan seluruh organ-organ kita. Tadi sudah kita bahas, yang pertama kita memohon pada Allah, namun demikian kita untuk tahu adab-adab permohonan doa yang baik dan tidak menganggap Tuhan itu lampu Aladin. Al-Fakir mengingatkan diri kita semua untuk mencoba kembali membaca misalnya Tuntunan Berdoa, salah satu buku yang sangat bagus dan bahasanya relatif mudah dipahami adalah tulisan Kiai Haji Jalaluddin Rahmat, Doa bukan lampu aladin atau kebahagiaan, dan doa. Kemudian, yang kedua, berharap kepada Allah, meluaskan harapan pada Allah, memilih Allah, memilih keluasan harapan kita pada Allah. kembali mengikuti Allah Ya Arham Jalal barangkali ini beliau mengajarkan pada kita ini menurut interpretasi saya salah satu cara praktis selain dengan lisan ya dengan amal kita menunjukkan bahwa kita betul-betul mengharap kepada Allah itu adalah kita meluaskan khidmat kita kepada sesama memberantas rasa kikir kita dan meluaskan ketermawanan lahir dan batin kita kepada sesama dan diupayakan dalam setiap al-ma'ruf atau perbuatan baik atau dalam setiap sotako kita niatkan itu kepada Allah Ya Allah ku luaskan harapan kepadamu melaluinya aku ber ingin ingin berjumpa dengan nabi dan keluarganya Allah muhammad wa jadi dengan demikian kita tidak hanya menjadikan harapan itu sebuah rasa internal tapi ditetapkan dengan lisan dan dikuatkan dengan amal bagaimana cara kita meluaskan harapan pada Allah setelah misalnya doa pagi dan petang atau setelah sholat subuh barangkali sangat bagus bagi kita untuk berpikir khidmat apa hari ini yang baik kita lakukan pada istri kita, pada anak kita pada institusi di mana kita bekerja pada bangsa Indonesia, pada umat muslimin dan pada semua makhluk Allahumma ala Muhammad wa ali Muhammad. Yang kedua adalah percaya kepada Allah. Ya. Wa wasiktu bika fanat jaitani. Dan aku percaya kepadamu dan kau selamatkan aku. Salah satunya adalah dengan menyandarkan seluruh kebaikan dari harapan kita, maupun amal-amal perkhidmatan kita untuk meluaskan harapan kita pada Allah tadi, pada Allah, dan se dapat mungkin tidak menisbatkan kebaikan apapun pada diri kita, karena kita akan terpeleset pada ujub tidak kepada Allah lagi kembali tapi kepada diri kita. Nah untuk pilar mentalik bahwa segitu hilal ya, dan aku percaya hanya kepadaMu bukan pada amalku ya Allah. Waslul amal baik ini pun adalah kehendakMu dan taufik dariMu. Kalau ini merupakan amal baik karena maka kau selamatkan aku dan yang ketiga berlindung kepada Allah Wafasik itu ilaika fakafaitani maka kau cukupkan aku jadi di ujung semua amalan saking sulitnya maka Allah yarham mengingatkan kita pentingnya ta'awus itu tafsir sufi al-fatihah itu isinya mengenai pentingnya ta'awus buku Allah yarham Ki Haji Jaludin Rahmat Tafsir Sufi Al Fatihah isi utamanya tentang pentingnya istiada. beliau mengajarkan pada kita juga untuk doa pagi petang yang salah satu elemen utamanya istiada. Kita nggak akan pernah menang melawan setan kecuali Allah melindungi kita dan kita perlu terus-menerus berlindung pada Allah. banyak amalan-amalan yang bisa dilakukan ya tiap habis sholat juga ada takib sholat khusus untuk istiadah ui itu nafsi wa dini wa ahli dan seterusnya bisa dibaca di mafatihul jinan atau doa pagi dan petang Allah yarham sejalan bagi yang mengamalkannya saya rasa eh, insya Allah akan beroleh ketenangan yang jauh ketimbang sebelum mengamalkannya, kita juga ingat bahwa dua surat terakhir Al-Quran Al-Muawiyah, Surat Al-Falaq An-Nas ini pada dasarnya adalah Ta'awud Jadi, kita mohon perlindungan pada Allah atas harapan kita, atas seluruh amal sodakoh. Perkhidmatan pada sesama kebaikan yang kita lakukan ini Kita sandarkan semuanya pada alutuf al atau kebaikan ilahiyah Dan kita tidak sandarkan sedikitpun pada kemuliaan diri kita Karena itu akan mendatangkan ujub dan sombong Dan demikian sulitnya proses kembali kepada Allah ini Di akhir tetap kita selalu harus bertawus mohon perlindungan pada Allah dari godaan setan yang terkutuk dari perserikatan atau perserikatnya setan dalam amal-amal kita auzubillahi minasyaitonirrajim auzubillahi minasyaitonirrajim auzubillahi minasyaitonirrajim Wallahu allazi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wa huwa rahmanur rahim. Wallahu allazi la ilaha illa huwa al malikul quddus salamul mu'minul muhaiminul asisul jabbarul mutakabbir subhanallah amma yusrikun. wallahul khaliqul bariul musawwirul lahul asmaul husna. Yusabihu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Marilah kita tutup majelis yang sangat mulia ini dengan mengirimkan sebaik-baik pahala dari majelis ini kepada seluruh orang yang kita cintai yang telah kita sebutkan tadi Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya yang suci dan leluhurnya dan para nabi, para wali, para sitikin, para ulama al muqlisin al muklasin bi Muhammadin wa Ali Tohirin, para guru kita terkhusus Allah Yarhamuhu Jalal, beserta Bunda mudah-mudahan Allah meluaskan kubur mereka berdua Habibna Husin Al-Habsi, Habibna Sekaf Al-Jufri, Habibna Haib Habib Habibna Rusdi al dan guru-guru kita yang lain. Juga pada kedua orang tua kita masing-masing, baik yang telah mendahului kita maupun yang masih ada bersama kita, juga andai tolan kita, orang-orang yang kita sayangi, dan seluruh pecinta Nabi dan keluarganya. Salamu'ala'alaikum. Mudah-mudahan melewati majelis ini juga yang sakit disembuhkan Allah yang berhutang ditunaikan hutangnya oleh Allah yang kesulitan dipermudah kesulitannya oleh Allah dan kita semua diberi taufik untuk taat dan senantiasa bersalawat dan bertambah kecintaan kita kepada kandang Nabi SAW dan keluarganya yang suci salam alaihim dan seluruh kaum mu'minin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad fil awalin wa salli ala Muhammadin wa ali Muhammad fil akhirin wa salli ala Muhammadin wa ali Muhammad fil mala'il wa salli ala Muhammadin wa ali Muhammad fil mursalin Allahumma ati Muhammadan al wasilata wa syarafa wa darajat al kabirah Allahumma inni amantu bi Muhammadin wa lam ara fala ya yaumal qiyamati ru'yata warzuqni suhbata wa tawaffani ala millati Waskini min hauti masraban rawi an sa'ihun hani an inna ka'ala kulli sya'in qadir Allahumma inni amantu bi muhammadin walam arah Farif nifil fil jinani wajha Allahumma parlih ruha muhammadin Hani takhiyatan kasirotan wa salamah Allahumma adkhil ala ahlil kuburi surur Allahumma nikula pakir Allahumma shbi'kula jai Allahumma ksulkula urian Allah makti daina pula Madin, Allah mafarids ang kulim makruk, Allah marutak pula korib, Allah humal fuka asir, Allah maasleq pula fasid min umurin muslimin, Allah ma sufi marid, marit, Allah ma sutta fakronabi hinat, Allah ma royir su a khalina bi khusdi khalit, Allah makti anna taina min al fakar, inakala kolli sya engkotir, kapanar walam naufu sana fa ilam takbir Watarhamna lanakuna na minal khawasiri La ila ila anta subhanaka inni kuntu minas salimin Rabbana haplana minas wajina Wa zuriyatin murata ayun Wa jalna lil imamah Rabbana adina fitunyasana, sana Wa fil akhirati Wa kina Wa Allahumma al syafa'at al-Husain, al wa lana kota masit kin enda wa al-Husain, al badalum wa jauh al-Husain Amin ya rabbal alamin al fatiha asbi salawan. Allahumma salli ala muhammad Wa ma illa billah wa ilahi unib Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.